सेकंड। Sahabat Mutiara Nasihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa. Tapi salah dirimu yang berharap kepada manusia yang sesuatu itu belum pasti. Maka berharaplah kepada Allah. Allah lah yang akan menyampaikan apa keinginan hatimu, apa tujuan hatimu, dan apa arah hatimu. Semoga Allah mengabulkan segala tujuan dan niat baikmu. Amin.